Kali ini kita akan mengulas tentang Raja Gua ke-16 yaitu Sultan Hasanuddin. Bagaimana masa kecil Sultan Hasanuddin hingga beliau naik tahta menjadi Raja Gua dan perjuangan sengit beliau melawan Belanda hingga diberi gelar oleh Belanda Ayam Jantan dari Timur. Tapi sebelum itu silahkan like dan subscribe video ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Imalombasi Muhammad Bakir Dengmat Tawang Karaim Buntu Mengape. Setelah naik tahta sebagai Sultan, beliau mendapat gelar Sultan Hasanuddin Tuminangaribalapangkana atau ia meninggal di istana yang indah atau lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Ia dijuluki Ehentjes van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari Raja Gua ke-15, Iman Nuntungi dari Matula, Karaing Lakiu yang bergerak Sultan Malikus Said dan ibunya yang bernama Isabe Tokmo Lakuntu, yang merupakan putri bangsawan Laika. Sultan Hasanuddin juga mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Ipatimang Dain Nisaking Karain Boto Jitne yang kemudian menjadi permaisuri Sultan Bima Ambila Abul Khair Sirajuddin. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin sudah memperlihatkan jiwa kepemimpinan sebagai seorang pemimpin masa depan. Kecerdasan dan kerajinan beliau dalam belajar sangat menonjol dibandingkan dengan saudara-saudaranya lain. Pendidikannya di pusat pendidikan dan pengajaran Islam di Masjid Bontoala membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang beragama, rendah hati, jujur, dan memiliki semangat perjuangan. Selain itu, Hasanuddin pandai bergaul, tidak hanya dalam lingkungan bangsawan istana dan rakyatnya, tetapi meluas kepada orang asing seperti orang Melayu, Portugis, dan Inggris yang pada saat itu banyak berkunjung ke Makassar untuk berdagang. Ketika Sultan Hasanuddin berumur 8 tahun, Sultan Alauddin mangkat setelah memerintah selama 46 tahun. Hasanuddin merasa sangat sedih sekali. Kemudian ayahnya Sultan Malikus Said menggantikan kakek beliau menjadi Raja Gua ke-15. Beliau dilantik pada tanggal 15 Juni 1639. Selama kepemimpinannya, Sultan Malikus Said kerap kali mengajak Hasanuddin yang masih berusia remaja untuk menghadiri perundingan-perundingan penting. Hal ini tiada lain dilakukan untuk mengajarkan Sultan Hasanuddin tentang ilmu pemerintahan, diplomasi, dan strategi peperangan. Sejak itulah, kecakapan dalam bidang ini sudah menonjol. Selain mendapat bimbingan dari ayahnya, Hasanuddin juga banyak dibimbing oleh Mangkubumi Kerajaan Gua, Karaim Patingaluang, tokoh yang paling berpengaruh dan cerdas, yang sekaligus guru dari Arupalakka, yang merupakan Raja Bone. Sultan Hasanuddin beberapa kali menjadi utusan, sekaligus membawa amanah mewakili ayahnya mengunjungi Kerajaan Nusantara, dengan membawa tita persatuan Nusantara, terutama pada daerah-daerah dalam gabungan pengawalan Kerajaan Gua. Menjelang umurnya 21 tahun, Sultan Hasanuddin dipercaya untuk menjabat urusan pertahanan Kerajaan Gua dan banyak membantu ayahnya mengatur pertahanan guna menangkis serangan Belanda yang saat itu mulai dilancarkan. Pengangkatan Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gua ke-16, Imalombasi dari Matawang, dinobatkan sebagai Raja Gua ke-16 dengan gelar Sultan Hasanuddin pada bulan November 1653, menggantikan ayahnya pada saat beliau berusia 22 tahun. Sultan Hasanuddin bukanlah putra mahkota yang mutlak menjadi pewaris kerajaan, dikarenakan derajat kebangsawanan ibunya lebih rendah dari ayahnya. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja karena pesan dari ayahnya sebelum wafat. Wasiat dari raja kepada Sultan Hasanuddin disetujui oleh Mangkubumi, Kerajaan Karaim Patingaluang. Melihat sifat-sifat Hasanuddin yang tegas, berani, dan juga memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas, Sultan Hasanuddin melanjutkan perjuangan ayahandanya melawan VOC yang menjalankan monopoli perdagangannya di Indonesia bagian timur. VOC menganggap orang-orang Makassar dan Kerajaan Gua
sebagai penghalang dan saingan berat. Bahkan POC menganggap sebagai musuh yang sangat berbahaya. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Salah satu caranya adalah melarang orang Makassar berdagang dengan musuh-musuh Belanda seperti Portugis. Tentu saja, keinginan Belanda ditolak mentah-mentah Raja Goa karena Goa menentang dengan keras hak monopoli yang sedang dijalankan VOC. Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin berpendirian sama bahwa Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk dimiliki dan dipakai bersama. Itulah sebabnya Kerajaan Goa menentang usaha monopoli VOC, dan ini yang membuat VOC berusaha untuk menghancurkan dan menyingkirkan Kerajaan Goa. Kerajaan Goa pada saat itu merupakan kerajaan terbesar yang menguasai jalur perdagangan. Peperangan melawan Belanda dan perjanjian Bungaya dalam perjalanannya terjadi pertempuran yang berlangsung di medan perang Sulawesi Selatan antara orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC dipimpin oleh Laksamana Spilman. Tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spilman, Belanda berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi mereka belum berhasil menundukkan Kerajaan Goa karena Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Pertempuran-pertempuran terus berlangsung. Begitu pula selalu diadakan berbagai perjanjian perdamaian dan gencatan senjata. Namun, selalu dilanggar oleh VOC dan merugikan Kerajaan Goa. Pada saat peperangan, Belanda terus menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Setelah merasa perjanjian Bungaya itu sangat merugikan bagi rakyat dan Kerajaan Goa, akhirnya 12 April 1668 perang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan Belanda hingga akhirnya berhasil menerobos benteng terkuat Kerajaan Goa, yaitu Benteng Sumba Opu, pada tanggal 24 Juni 1669. Setelah kekalahan yang diderita Kerajaan Goa dan mundurnya Sultan Hasanuddin dari Benteng Sumba Opu ke Benteng Kaligua, maka usaha Spilman memecah belah persatuan Kerajaan Goa terus dilancarkan. Usaha ini berhasil setelah diadakan pengampunan umum. Siapa yang mau menyerah diampuni Belanda. Beberapa pembesar kerajaan menyatakan menyerah. Karain Tallo dan Karain Lengkis menyatakan tunduk pada perjanjian Bungaya. Sultan Hasanuddin sudah bersumpah tidak akan sudi bekerja sama dengan penjajah Belanda. Pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin meletakkan jabatan sebagai Raja Goa ke-16 setelah selama 16 tahun berperang melawan penjajah dan berusaha mempersatukan kerajaan Nusantara. Sebagai penggantinya ditunjuk putranya, Imam Pasumba Daeng Nguraga bergelar Sultan Amir Hamzah. Setelah turun tahta, Sultan Hasanuddin banyak mencurahkan waktunya sebagai pengajar agama Islam dan berusaha menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 1670, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1081 Hijriah, Sultan Hasanuddin wafat dalam usia 39 tahun. Beliau dimakamkan di suatu bukit di pemakaman Raja-Raja Goa di dalam Benteng Kaligua di Kampung Tamalate. Imam Lombasi dari Matawang, Karaim Bonto Mangape, Sultan Hasanuddin Tumenang Ribalap Pangkana telah tiada, tetapi semangatnya tetap berkobar di dada setiap insan bangsa yang mendambakan perdamaian dan kebebasan di bumi Pancasila.
Demikianlah video singkat Kerajaan Gua yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.